Okay, kita sambung tadi. Jadi natural number tadi ingat ya, natural number dia bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian whole number bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan integer nilai-nilai tepat. Nilai-nilai tepat termasuk negatif. Maksudnya integer ni dia nilai-nilai termasuk negatif, contoh negatif 2, negatif 1, 0, semua nilai-nilai tepatlah. Okey. Kemudian prime number, ingat prime number. Prime number contoh kita ada nombor 3. Kenapa 3 ni boleh panggil sebagai prime number? Sebab apa? Sebab dia boleh bagi satu dengan diri sendiri je. Ya, maksud dia dia cuma ada dua cara saja. Yang bukan prime number. Yang bukan prime number, yang bukan. Contoh katakan saya ambil 10. Okay, memang kita boleh bahagi dengan 1. Memang boleh bahagi dengan 10. Tetapi kalau kita jumpa ada yang ketiga, contoh 10 boleh bahagi dengan 2. Jumpa je yang ketiga, maka kita akan reject. Ini bukan prime number. So ingat ya, prime number dia hanya dua cara je. Okay, kemudian rational number. Okay, rational number. Jadi kamu tengok balik rational number apa syarat dia. Setiap nombor pecahan, contoh 3/5, itu dia panggil rational number. Ataupun kita jumpa nilai 4, 4 pun boleh dipanggil sebagai rational. Sebab kalau saya tukar dalam bentuk fraction, 4 ni dia sama dengan 4/1. Okay. Kita boleh tukar dalam bentuk fraction, tapi dengan syarat atas dan bawah mesti integer. Jadi kalau kita nampak ada bentuk nilai 4, ini pun kita panggil sebagai rational number. Kalau bentuk decimal number, decimal number katakan saya ada 7.25. Setiap decimal number yang ada dia punya perhentian dia, ada nombor yang last dia. Ini kita panggil dia sebagai rational. Kecuali kalau kita ada decimal number, okay, contoh macam ni lah. 4, 4, 4 dan dot, dot, dot. Okay, kalau kita jumpa decimal number, yang pertama tengok ada tak dia dot, dot, dot. Itu maksudnya ada nombor lagi. Kalau ada nombor lagi, kita tak boleh terus katakan ini adalah rasional. Kita kena tengok ada tak pattern berulang dia. Kalau ada, maka dia termasuk dalam rational number. Okay. Jadi dia ada tiga jenis je lah. Yang pertama bentuk pecahan, setiap pecahan tapi bersyarat. Pecahan yang atas dan bawah mesti integer. Okay, ini dia panggil rational number. 7.25 ada penghujung dia. Maka itu adalah setiap yang ada penghujung untuk decimal number, maka ini adalah rational number. Tapi kalau tak ada penghujung, kena tengok ada tak pattern berulang. Kalau ada, baru kita ambil dia sebagai rational number. Selain daripada ini, kita akan reject. Dia akan masuk dalam kategori irrational. Okay, contoh yang pertama. So yang ni bukan, ni semua bukan. So ini kita panggil dia sebagai rational number sebab nombor tu berhenti. Berhenti je, maka memang betul dia akan masuk dalam rational. Okay. Kalau yang ni dah ada, maka yang ni reject lah. Betul. Kemudian yang ini dalam bentuk fraction. Okay, dalam bentuk fraction, nilai-nilai natural number, whole number, integer ni semua nombor-nombor yang tepat. Jadi memang kita akan reject. Kita akan reject. Prime number pun tak boleh. So yang ni kalau saya tukar, ini kalau kita tukar dalam bentuk improper fraction. So kita boleh tukar dalam bentuk 22/3. Kita check atas integer, bawah pun integer. Maka memang sah dia takkan masuk dalam rational number. Okay, so bila ini dah ada, ini tak payah fikir lagi dah. Okay, kemudian square root of 49. Kita bukan tengok yang ni. Kita bukan tengok yang ni, sebenarnya berapa nilai dia. Kita boleh nilaikan, nilai dia adalah 7. Jadi setiap yang kita boleh permudahkan, kita permudahkan. Contoh macam 10/2 contoh. Ini sebenarnya saya boleh tukar 5. Kan? Jadi yang kita bukan lihat yang ni, kita lihat yang ni. Okay? Jadi sama macam ni lah. Kita lihat bukan square root of 49. Kita lihat apa nilai dia, 7. So 7 tu nilai yang tepat. Nilai yang tepat kemungkinan natural number, whole number, integer, prime number kena cat lah. Prime number. Dia dua syarat je. Kemudian
Kita boleh panggil sebagai rasional sebab kita boleh ambil 7/1. Sama macam nombornya. 4. Okay. Okay. Kemudian kalau bentuk, jumpa bentuk square root of 5. Kalau kita guna calculator pun, kita akan dapat bentuk decimal number. Jadi kalau kita jumpa square root of 5, kita jumpa square root of 3, square root of 7. Ini adalah semua contoh-contoh irrational. Irrational. Okay. Ini semua contoh-contoh termasuk dalam irrational. Jadi sepatutnya ya, ini jawapan dia bukan di sini. Bukan di sini. Jawapan cikgu saya tersalah tik. Ah, ya betul. Sepatutnya dia masuk dalam kategori irrational. So, nombor-nombor macam ni ya. Kecuali kalau kita ada square root of 36. Yang ni, kita bukan lihat yang ni. Kita lihat nilai dia berapa. Ah, so yang ini yang kita tengok dalam penentuan dia masuk yang mana satu. Okey, kemudian kita tengok yang ni dalam bentuk decimal number tapi dia tak ada penghujung, dia ada dot dot dot. Ah, bila dot 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 kita kena tengok ada tak pattern berulang. Macam ni kita ada nampak ada pattern. Ah, maka dia telah masuk dalam. Ini pun salah juga sepatutnya. Bukan di sini. Cikgu, soalan ya. Saya tengok terbalik. So oh. Saya tik salah. Oh, okey. Ya, so hati-hati ya. Untuk maklumat sekarang ni, sehingga ke hari ni, kita punya UPS dan kita punya final exam, dia buat dalam bentuk soalan objektif. Sehingga hari ni lah, sehingga hari ni. Okay. UPS kita akan buat dalam bentuk soalan objektif. Final exam pun sama. Okay. Kita akan buat exam online dengan menggunakan soalan objektif. Okay. Kalau yang ini pula, okey, kita tengok ya. Kalau katakan ni dot-dot-dot ni tak ada, maka kita terus panggil ni sebagai rational number. Tapi kalau ada dot-dot-dot, dia tak boleh terus buat kesimpulan. Kena tengok ada tak pattern berulang. Kalau tak ada pattern berulang, tak ada, maka memang masuk dalam irrational. Okey. Kemudian untuk yang contoh yang ni pula, dia ada bar. Bar ni maksud dia nombor dia 456666. Itu maksud dia bar tu. Ha, maksud dia sebenarnya dia kategori dot 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 tapi dia ada pattern berulang. Okay, maka dia termasuk dalam masuk dalam rational number. 4E. Okay, jadi 4E ni kalau kamu jumpa E ke, jumpa pi ke, dia mesti masuk dalam irrational. Kamu apa aja? Kalau jumpa E, jumpa E, jumpa pi. Ni semua ni mesti masuk dalam irrational. Tak payah fikir panjang. Tak kisahlah E kuasa 2 ke, pi kuasa 2 ke, pi per 2 ke, dia mesti masuk dalam irrational. Tak payah fikir panjang. Okay. Kalau yang ini, okay, yang ini dia dalam bentuk fraction. Setiap bentuk fraction, dia bersyarat. Atas integer tak? Bawah integer tak? Kalau dua-dua integer, baru kita masukkan dia ke dalam rational number. Okay, tetapi yang ini sebenarnya saya boleh permudahkan. So kita lihat paling mudah, lihat yang negatif 5. Negatif 5, natural number tak boleh sebab negatif, whole number pun tak boleh. Kemudian integer boleh. Sebab integer dia boleh ambil nilai tepat, negatif dan positif. So boleh. So dua jawapan betul. Pi dia mesti masuk dalam Q-bar. Q-bar ni. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay, sebenarnya kalau kita belajar di sekolah, pi dia mengambil dua nilai. 22/7. Satu lagi 3.142. Kan di sekolah kan? Okay, kalau kita nak tentukan pi ni nak masuk dalam kategori apa? Rational ataupun nak masuk dalam kategori irrational. Jadi kalau kita nak tentukan dia ni, nak tentukan dia ni, kita bukan lihat daripada nilai ni. Kalau rujuk pada nilai ni, ini kita nak panggil dia sebagai apa ni? Rational ke irrational? Q ataupun Q bar? Q bar. Q bar? Q bar, kau ya betul. Kalau berdasarkan fraction, yang saya cerita tadi, kalau fraction, atas integer, bawah integer, sepatutnya fraction. Kita fraction Q. Ya, kita masuk dia sebagai rational number. Kalau saya refer daripada nilai yang ni, decimal number tapi dia ada penghujung dia. So nak kategorikan dia sebagai apa? Rational number. Rational number, okay. Tetapi kenapa bila tadi saya dah pesan kalau jumpa E,
Kalau jumpa pi, ini mesti masuk dalam irrational. Ha, tapi kita tengok tadi, kalau guna nilai di sekolah, ini sebenarnya dia akan masuk dalam rational. So ingat, bila penentuan mana satu, kita kena rujuk pada nilai pi yang sebenar berapa. Jadi yang ni tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai, yang ni pun tak boleh pakai. So ingat, pi kita tak boleh guna lagi 227, tak boleh guna lagi 3.142. Nilai dia adalah yang ni. 3.14159269 sampailah sini. Maksud dia, kalau kita ambil digit yang banyak, kalau macam ni 100 digit ni, so kita akan nampak nombor dia berterabur macam ni. Banyak. Dia decimal number tapi dia banyak nombor. Sebenarnya ada lagi ni. Dan kalau kita nak check, ada lagi ni tetapi pattern dia tak berulang. Itu sebab pi ni termasuk dalam kategori irrational. Sebab penentuan ni bukan disebabkan nilai yang di sekolah ni. Disebabkan nilai sebenar dia adalah yang ni. So pi termasuk dalam kategori irrational. Okey, boleh faham? Okey ke ni? Ataupun yes. Okey, nilai ni lah. So itu yang kita namakan dia sebagai irrational. Sebab nombor dia ada banyak lagi ni. Ada banyak lagi. Bila ada dot dot dot, maksud dia kita tengok berulang ke tak berulang. Kalau tak berulang, terus irrational. Ini nilai pi. Nilai eksponen dia sebenarnya dia adalah 2.71828. 1828. Nampak dia macam berulang kan? Ni contoh saya guna kalkulator 570ms 570es. Nak tahu nilai eksponen berapa? Sebelah log ni kan ada sebelah ni. Ini adalah ln, ln. Dia bukan in. ln, ln. Dia keturunan log. Sebab kalau kita belajar log, kita ada log 2 base 10. Kan ada banyak. Mana ada log 2 base 2. Macam-macam log. Log 2 base 4. Okay. Dan ln, ln ni adalah keturunan log. Keturunan log. Tapi log 2 base e. Okay. Dalam banyak-banyak ni kita ada base 10, base 2, base 4. Kalau kita nampak ln, itu adalah log 2 base e. Masalahnya e itu berapa? E itu berapa? Jadi kalau kita nak guna calculator, kita kena boleh, kita boleh guna yang ni lah. Kamu tekan shift ln. Nanti pada skrin kamu akan nampak e kuasa berapa? E kuasa 1. Sebab saya nak tahu e itu berapa? Tekanlah sama dengan. Jadi kalau kita tengok kat sini, nilai eksponen tu sebenarnya 2.71828128. Kan? Kita tengok je tu. E ni, kalau guna calculator, 28. Ini kamu boleh nampak ke saya tulis ni? Boleh nampak tak? Nampak. Okay, saya tulis. E sama dengan 2.71828128. Kalau saya menggunakan calculator, sebenarnya dia ada lagi ni. Kalau ikut peraturan kita tadi, sebenarnya kalau ada dot dot dot, kemudian ada tak pattern berulang? Kita tengok sini macam ada pattern berulang ni. Kan? Sepatutnya kita akan namakan dia sebagai rational number. Sepatutnya. Tetapi kenapa saya pesan, kalau jumpa eksponen, kalau jumpa pi, jawapan dia mesti irrational. Tapi kenapa kalau kita rujuk pada calculator, jawapan dia adalah rational. Okey. Jadi kamu kena ingat ya. Kena ingat. Kita tengok mana satu jawapan yang sebenarnya. Sebab yang kita tengok tadi dekat calculator tadi kan, sebenarnya kita hanya nampak yang ni sampai sini. Tapi sebenarnya dia bukan berhenti di situ. Sebenarnya nilai eksponen ni dia ada banyak ni. Dia ada banyak ni. Kalau kita lihat pada digit yang banyak ni, sebenarnya ada lagi ni. Ni ada lagi. Dot, dot, dot. Jadi penentuan rational ataupun irrational, dia bergantung kepada ni. Bila ada dot, 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 kita tengok ada tak pattern berulang. Memang tak ada ni. Memang tak ada berulang. Dia bukan kira dalam ni ada tak berulang. Yang hujung ni. Yang hujung ni. Jadi kesimpulan dia, memang E ni memang termasuk dalam irrational. Soalnya penentuan
irrational dia mesti bergantung kepada nilai E, nilai pi yang asal. Bukan yang kita ambil masa nilai di sekolah ataupun bukan yang kita ambil daripada kalkulator. Sebab kalkulatornya dia punya digit dia terhad. Okey? Ha, jadi kesimpulan dia adalah E dan pi dia termasuk dalam kategori irrational. Contohnya yang ni kita akan gunakan number line. Number line ni macam kita andaikan ada satu parsi X dan step yang pertama kita ambil semua sempadan yang ada. Semua sempadan yang ada, tak perlu ikut skala. Macam ni kan, negatif 2, 2 ikut susunan. Kita bayangkan ini kalau ni X ikut susunan. Ini nombor yang paling kecil sebelah kiri, negatif 2, 2, 6, 11. Okay. Kemudian bila number line, kamu kena hati-hati kat sini. Kurungan dia sama ada open, ini kita panggil open open interval. Open ni maksud dia nilai negatif 2 tu tak masuk. Kalau saya nak bagi contoh, berapa nilai dia? Bermula daripada kalau saya ambil 1 decimal place, 1 decimal place, maka kita akan gunakan nilai 1.9. Maksudnya dia bukan bermula daripada negatif 2. Dia bermula daripada sebelah kanan negatif 2. Okey, jadi negatif 2 tak termasuk. Itu maksud dia open. Okey, open. Kemudian kita tengok, kalau kurungan yang macam ni, ini maksud dia close interval. Ini maksud dia close interval. Close interval maksud dia sempadan yang kita nampak ni, nombor tu berhenti pada 5. Okay. Kalau kita jumpa close 5, ini maksud dia nombor 5 tu termasuk. Termasuk. Kalau yang tadi, negatif 2 tak termasuk. Okay. So ingat itu ya. Kalau dari segi nak buat macam ni, kita nak buat number line ni, kalau ada close kita akan buat then circle. Maksudnya circle tu kita hitamkan. Maksudnya nilai 5 tu termasuk. Okay. Kalau yang tadi kita bila open kita akan guna empty circle. Maksudnya nilai negatif 2 tu tak masuk. Okay, tak termasuk. Jadi bila kita buat empty circle, negatif 2 tu tak termasuk, dia cuma sepadannya. Okey, jadi bila kita lukis, kalau macam ni negatif 2 kan? Okay, katakan, okey, katakan saya lukis dulu yang first interval. First interval, saya lukis, ini mesti open. Open, bulat je, circle. Empty circle. Yang 6 pun sama. So, kita sambung. Ini graf kita yang pertama. Graf kita yang kedua, daripada 2. Sama juga, dua-dua ni open. Dua-dua ni open, so kita akan buat, pastikan jelas lah, ni open, yang ini pun open sebab dia open interval. So clear kan ni. Okay. Kemudian union. Okay, union. Jadi kamu kena faham lah apa maksud union. Okay. Union ni kalau kita nak tengok dalam bentuk pakatan, dia adalah or. Union. Or ni maksudnya salah satu. Salah satu. Contoh eh. Katakan saya ambil dekat sini. Ini nilai kosong ada. Zero. Nilai zero. Set yang pertama ada zero. Tapi set yang kedua tak ada zero. Bila union, union ni syarat dia ada je satu nombor dalam set tu, kita boleh ambil dia sebagai jawapan. Okay, boleh? Ha, dia punya syarat dia sebab dia or. Or ni salah satu. Maksudnya nombor yang saya pilih tadi, kalau zero, tak semestinya kita kena pastikan set yang pertama ada 0, set yang kedua ada 0. Dia bukan syarat yang tu. Kalau union, syarat dia dalam satu set ada je satu nombor, kita akan ambil dia sebagai jawapan. Berbeza dengan N. N. Kalau N, N. Ha, tu maksud dia N. N ni maksud dia, kalau kita pilih satu nombor, pastikan dia mesti ada dalam dua-dua set. Sebab ada N, dalam set yang pertama mesti ada nombor tu, set yang kedua mesti ada juga. Dia mesti ada dua-dua. Itu maksud dia N. Okay. Ha, so kalau union ni kita akan ambil start from negative 2 sampailah di hujung ni. Tetapi kita akan buat open. Open. So jawapan dia betul lah. Sebab soalan nak dalam bentuk as a single interval. Maksudnya satu je interval. Okay, setakat ni faham ke tak faham? Ada nak tanya? Faham. Faham. Okay. Faham. Kemudian yang B ni. Okay, yang B ni. Okay, jadi yang pertama, step yang pertama, kita letak dulu nombor-nombor sempadan dia.
Kalau macam ni, negative infinity tak nampak nombor dia. Okay. Negative infinity. Cuma kena hati-hatilah. Bila menulis infinity, pastikan dia sentiasa open. Sentiasa open. Sama juga kalau positif, sentiasa open. Jangan pergi tulis infinity, so kamu letak close interval. Close interval, salah. Ingat eh, kalau close tu kita nampak nombor infinity tu kita nampak. Sedangkan mana kita nampak nombor infinity? Kita cuma tahu dia menghala ke nilai-nilai yang positif. Kalau positif infinity. Kalau negatif, dia menghala ke nilai-nilai yang negatif. Tapi nilai tu tak nampak. Bila setiap nilai yang tak nampak, kita tak boleh close. Jadi penulisan negatif infinity dan positif, dia mesti open. Pastikan open. Okay. Okey, cara kita nak lukis. So kita, yang pertama kita ambil dulu sempadan. Kemudian kita ambil jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang pertama kita letak start daripada 1 open. Dan bila ada negative infinity kita buat anak panah aje. Ha, tetapi kamu jangan silap, ada yang buat anak panah pendek aje. Sampai sini aje. Ha, kalau sampai sini salah. Sebab kita kena hati-hati. Kalau kita nak buat garis, pastikan dia merentas semua kawasan. Kalau kita berhenti di sini salah. Dia kena merentas semua kawasan yang kita ada. Sekarang kita ada 1, 2, 3. Pastikan mesti berada dalam 3-3 kawasan. Kemudian yang kedua, 0 to 6. Maksudnya 0 ni sama juga, dia masih open. Ingat ya, open tu maksudnya nilai 0 tu tak masuk. Kemungkinan kalau kita nak bagi contoh, bermula dengan 0.1 sehingga 6. Okay, sempadan dia 6. Tapi bila kita nak senaraikan nombor, ingat 6 tu tak termasuk. 6 tu tak termasuk. Okay. Contoh, kalau kita nak bagi contoh, paling tinggi kalau kita nak bincang satu tempat perpuluhan, nombor dia adalah 5.9. Okay. Itu maksud dia open. Okay. Kemudian sama juga union. Ingat, union ni syarat dia kalau nak ambil jawapan, kita kena pastikan dalam satu set ada je nombor tu, terus kita ambil dia sebagai jawapan. Contoh macam ni lah. Ini kan, ini katakan saya ambil negatif 1. Negatif 1 ada dalam set yang pertama. Terus kita ambil dia sebagai jawapan. Sebab union ni syarat dia, dia mesti ada satu je. Satu nombor dalam satu set, terus kita ambil sebagai jawapan. Jadi kalau kita nak tulis jawapan dia, okay, daripada sini. Okay, untuk yang sini kena hati-hati lah. Yang ini 0 ada, tak ada. Dalam set yang pertama ni tak ada 0. Tapi dalam set yang kedua ada. Ha, ingat, bila union satu je ada, dah kita boleh ambil dia sebagai jawapan. So saya boleh teruskan, 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 teruskan sampai di hujung ni. Okay. Ha, contoh macam ni lah. Di hujung ni, mana ada nombor 6? Okay, yang ni memang tak ada lah. Ha, so kita memang open. So jawapan dia ni. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Okey, faham ke tak faham ni? Faham. Faham? Faham. Ada yang masih keliru boleh tanya? Ha, kalau tak ada saya teruskan. Untuk soalan C ni. Okey, untuk soalan C ni. Okey, kita tengok dia ada close interval. Soalan C, okey. Yang 6 ada close, yang 5 pun ada close. Okey. Ha, so bila kita lukis, pastikan kita kena, ni dia panggil dense circle. Maksudnya kita hitamkan. Ingat eh, bila saya hitamkan ni maksudnya nombor negatif 6 tu termasuk. Okay, sehingga kalau kita tengok soalan, memang ada 5 close eh. Jadi saya kena hitamkan. Ni hati-hati ya. Ni saya kena hitamkan. Dia panggil dense circle. Dense circle. Okay, ini kita panggil dense circle. Dense circle. Kita hitamkan. Okey, kemudian untuk yang second interval 0 to 3 open, dua-dua open. Maksudnya ingat ini nampak je sempadan dia 0 tapi 0 tu tak ada, tak termasuk. Yang 3 pun sama. Okey. Soalan dia apa? Intersection. Okey, intersection. Ingat intersection ni syarat dia kalau kita nak ambil jawapan mesti ada dalam dua-dua set. Okey, kita ambil contoh. Katakan saya ambil contoh nanti 1 lah. Adakah kita boleh ambil dia sebagai jawapan? Kita cek. Tak boleh. Tak boleh sebab dalam set yang pertama ada. Tapi dalam set yang kedua mana ada negatif 1?
Itu yang kita tak ambil dia sebagai jawapan. Katakan saya cuba kawasan ni pula. Kawasan ni saya ambil satu nombor. Katakan saya ambil nilai 2 lah. Dalam set yang pertama ada 2. Dalam set yang kedua pun ada 2. Maka barulah kita ambil dia sebagai jawapan. Jadi kalau saya nak lukis, dia kita boleh ambil 0, 2, 3. Jawapan dia. Okay. Kemudian kita kena check. Ini kita nak hitam ke tak payah kan? Kita kena check. Kalau ikut logik dia, yang set yang pertama, mana ada nombor 3? Sebab dia empty circle. Mana ada nombor 3? Bila tak ada je dalam set yang pertama, maka tak payah fikir lagi lah. Memang dia akan empty circle. Sebab syarat intersection, dia mesti dua-dua ada dalam satu nombor tu mesti ada dalam dua-dua set. Okay. So kalau kita nampak je intersection, satu je tak ada, memang kita akan reject. Tiga ni kita akan reject. Tak payah nak check ni ada ke tak ada dalam set yang kedua. Tak payah. Kecuali kalau soalan tu union. Kalau union, kita kena pastikan satu nombor yang kita pilih tu berada dalam satu set paling kurang. Okay. So jawapan dia adalah dua-dua apa. Betul lah. Okay, setakat ni ada nak tanya tak? Ada yang tak faham? Yang C ni? Tak ada, sir. Betul faham ni? Faham, sir. Okay, bagus. Faham, sir. Bagus. Kita tengok yang D pula. Okay, yang D ni. Ingat step yang pertama. Step yang pertama, kita ambil semua sempadan yang ada. Tak kisahlah dia close ke open ke. Ambil je. Tapi kita kena pastikan dia mesti ikut susunan. Jangan letak sini 10, sini 4, sini 3. Tak boleh. Dia kena ikut susunan. Kita bayangkan ini adalah paksi X. Maka mesti bermula pada nilai yang kecil. 3, 4, 7, 10. Tak perlu ikut skala. Yang penting nombor tu mesti susun. Itu step yang pertama. Step yang kedua, baru kita lakarkan. Okay, bermula daripada first interval ni. First interval 3 sehingga 10. Okay, kita ambil 3 sehingga 10. Kalau kita nampak ni, ini close, maka hitamkan. Then circle, hitamkan. Maksudnya nombor 3 tu termasuk. Kemudian sampai 10, tapi dia open. Maka tekankan dia mesti empty circle. Empty circle ni maksudnya kalau saya nak bagi contoh, nilai dia bukan berhenti pada 10. Dia berhenti pada 9.9. Kalau kita nak bagi contoh. 9.9. Okay. Kemudian yang kedua, dua-dua open. Maka empat ni kena buat empty circle. Yang ni pun empty circle. Maksudnya nampak je empat, tapi sebenarnya mungkin nilai dia bermula daripada 4.1. Dia bukan empat. Kalau macam ni 7, nampak je sampai dari 7, tapi sebenarnya mungkin dia berhenti pada 6.9 je. Okay, so kena faham. Tapi tak adalah kita kena tengok nilai tu, oh maknanya ini bermula daripada 4.1 sampailah 6.9. Kita jangan senaraikan nombor ni. Kita jangan senaraikan nombor ni. Kita biar je open. Ya, tak perlu senaraikan. Okey, kemudian intersection sama juga. Katakan kita nak check. Ini 3.5 ni boleh tak kita ambil dia sebagai jawapan? Ingat, bila intersection syarat dia dia mesti ada dalam dua-dua set. Contoh macam ni, 3.5 set yang pertama ada, tapi set yang kedua tak ada. Bila tak ada je reject. Sebab bila N, dua-dua mesti ada. So reject. Jadi kalau kita check kat sini, nombor 5 contoh. 5 set yang pertama ada. Kemudian set yang kedua pun ada. Maka kita akan ambil dia sebagai jawapan. So saya akan ambil ni sampailah sini. Okay. Tak termasuk eh. Cara kita nak ingat. Okay, kalau ikut logik dia, set yang pertama mana ada 7? Maka memang salah. Jawapan dia takkan ada 7. Sebab syarat intersection dia mesti ada dua-dua. Dia mesti ada nombor yang kita pilih tu dalam dua-dua set. Okay. Jadi kalau intersection. Intersection kalau satu open, satu close. Memang dia akan jadi open. Ni interval. Okay, cuma saya nak tekankan yang C ni. Hati-hati yang C ni. Yang C ni. Kita nampak memang dia dalam bentuk interval. Ini sebenarnya saya boleh tulis. Ada yang tanya saya ni, boleh tak saya tulis start from negative 2 include close interval 2, 6. Ada yang tanya saya boleh tak kita tulis macam ni. Kan? Jawapan dia tak boleh. Okay? Sebab
Kita kalau katakan C ni dia beri maklumat, maklumat berhenti sampai sini je. Maka saya boleh tukar dalam bentuk interval. Tetapi bila ada syarat tambahan, ini syarat tambahan lah ni. Bila ada syarat tambahan, kita kena ambil kira juga syarat tambahan ni. Maksud dia, walaupun dia dalam bentuk interval, tetapi X element of Z. Ha, ingat balik Z tu apa? Z tu adalah integer. Okay? Integer maksud dia, kalau saya nak senaraikan C ni, kamu kena tulis macam ni. Kamu kena senaraikan nilai-nilai tepat daripada negatif 2. Bila close, maksud dia kena ambil negatif 2. Kemudian negatif 1. Kemudian kita senaraikan lagi 0. Senaraikan lagi sampailah berhenti pada 6. 5, 6 dah gitu. Jadi C ni jangan ubah dalam bentuk interval. Siapa ubah dalam bentuk interval salah. Sebab kita ada syarat tambahan. So dalam ejen nanti hati-hati dengan syarat tambahan. Sebab dia akan mengubah kita punya syarat yang asal ni. Okay. So sebenarnya C ni bila kita nak lukis number line, bila nak lukis number line, kita tak boleh lukis daripada 92 sampai 6. Saya tak boleh lukis C tu dengan cara close sampai sini. Siapa yang buat ni salah. Siapa yang buat ni salah. Ini untuk C eh. Untuk C. Salah. Sebab dia ada syarat tambahan integer. Kalau kita buat cara ni, maksud dia katakan nilai negatif 1.9 ada tak? Memang ada lah. Salah lah. Negatif 1.9 ada kat sini. Sedangkan dah bagi tahu C tu adalah elemen, X element of Z. X ni bergantung kepada nilai integer. Eh, jadi yang betulnya ni salah eh, ni salah. Yang betulnya adalah kalau nak buat number line untuk C, kamu kena senaraikan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampailah hujung eh, sampai hujung. 4, 5 and 6. Jadi kalau nak lukis C, kita kena buat M then circle. Negatif 2, negatif 1, 0 sampai habis. Sebab dia mengambil nilai integer. Okay. Kalau katakan ni tak ada, maka ini betul. Ha, sekarang bila ada syarat tambahan, integer. Saya buat ni sebab, kita ambil contoh lah. Kalau saya buat sambung, saya buat line ni, maksudnya nilai 1.5 tu ada. Sedangkan integer mana ada 1.5. Sama juga kalau saya ambil 2.2. Ha, saya tak boleh buat sambung line ni. Kalau ada, boleh, saya boleh buat macam ni. Eh, ha, yang ni maksud dia, selepas negatif 1, dia tak akan jadi nombor lain. Mesti 0. Selepas 0, mesti 1. Okay, ha, jadi yang untuk soalan ni, yang C ni kena jaga. Jangan semua kita buat nombor lain. Yang ni tak apa. Ini boleh kita buat sambung sebab dia tak ada syarat. Yang ni pun kita boleh buat sambung. Cuma yang C tu kena jaga. Okay, yang lain ni biasalah. Ini dalam bentuk interval. Okay, yang Y pun kena hati-hati. Y. Okay, ini adalah prime number eh. Okay, untuk yang Y ni pun sama macam tadi. Kalau soalan tu dia hanya berhenti pada sini je, maka saya boleh tulis start from 94, close interval to 7, open interval. Kalau dia berhenti macam ni, memang betul kita boleh buat 94 sampai 7. Tetapi dia ada syarat tambahan. Whole number, whole number boleh tak ambil nilai decimal number? Whole number boleh tak? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ambil contoh, katakan saya ada contoh 2.5 boleh tak masuk dalam kategori ni? 2.5? Tak. Tak boleh, kecuali kalau soalan kata dia berhenti di sini je. Ha, maka 2.5 tu ada. Tapi disebabkan ada X element of whole number, maka kita tak boleh buat dalam bentuk interval. Sama macam kes tadi lah. Jadi kalau kita nak lukis, ha, kena buat macam tadi, nombokan negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, 0, banyak lagi ni, 1, 2, sampailah 7. Okay? Oh 7 tak termasuk, dia sampai 6. Sampai 6 je. So kita hilang. Yeah. Then circle. Yes. Sama macam tadi. Sama. Sampai ke hujung ni. Tapi jangan termasuk 7 sebab dia open. 7 tak masuk. Dia berhenti sampai 6 je. Dia tak boleh berhenti sampai 6.5 tak boleh. 6.9 pun tak boleh. 7 tak payah tulis rasa. Ha? 7 tak payah tulis dalam number line. Ya.
bukan kewajipan. Yang paling penting tu berhenti sampai 6. Katakan kamu nak tulis 7, boleh? Tak ada masalah. Tulis atau tak tulis tak ada masalah. Yang penting kita kena tunjukkan jawapan kita sampai mana. Ada 6. Okey, letaklah 6 sini. Okey. So yang 7 ni nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab dah termasuk dalam kita punya jawapan. Yang tak boleh tu kalau kamu berhenti dekat 5. 5 kamu hitamkan. Sampai itu je salah. Okey. Sebab sebenarnya kalau kita senaraikan, nombor dia adalah berhenti sampai 6. Okey. Yang 7 ni terpulang. Nak tulis ke tak nak? Sebab dia bukan jawapan. Okey. Sama juga dengan S ni. S, dia bukan interval. Kalau ikut sini memang interval. Tetapi dia ada syarat tambahan. X element of prime number. So senaraikanlah prime number. Kalau saya senaraikan S ni bermula dengan apa? Kalau ikut senarai ni. 2. Yes. Lagi? 3 lagi? 5 lagi? 7. 9 boleh tak? Tak. Walaupun dalam syarat ni dia ada equal ataupun dalam syarat ni dia ada close, tak ambil. Sebab dia merujuk kepada syarat tambahan. Okey. Merujuk pada syarat tambahan. Jadi bila kita lukis berdasarkan nilai ni lah. Nilai 2, nilai 3, nilai 5, nilai 7. So jangan kita buat, dia kena buat 2, 3, 5, 7 contoh. So kena buat macam ni. Then circle macam tu. So jangan pergi sambungkan antara dua titik ni dengan lain, tak boleh. Kalau kamu sambung je, kalau kamu sambung je macam ni, maka kita dah bagi tahu jawapan tu adalah termasuk 2.9, 2.5, 2.2. Salah. Okay. So yang merah ni jangan sambung. Okay. So jawapan dia 2, 3, 5, 7. Okay, faham? Okay, bagus. Nombor 1 hingga nombor 5. Ini adalah contoh-contoh soalan real numbers. Real number, maksudnya nombor tu kita boleh nampak. Itu dia panggil real numbers. Kalau kita tengok soalan muka surat berikutnya, muka surat 2, dia dah masuk dalam complex numbers. Boleh saya teruskan soalan nombor 6? Lagi, kalau kita ada, okey, katakan, okey, ini contoh eh. Katakan saya ada square root of 25. Apa jawapannya? 5. 5. Element of real number. Ini semua contoh-contoh real number ni. Tapi sampai satu ketika nanti, kita akan jumpa macam ni. Square root of negative 25. Apa jawapan dia? Max error. Max error. Maksud dia, ni maksud dia, disebabkan kita tak nampak nombor dia, maka ini termasuk dalam not element of real number. Tetapi, kita ni kalau nak belajar, kita nak juga jawapan. Walaupun calculator tak boleh bagi jawapan, tapi saya nak juga jawapan. Maka kita ubah cara. Kita ubah cara, kita andaikan let I squared equals to negative 1. Maksud dia negatif tu saya tukar dengan I kuasa 2. Jadi kita akan dapat square root of negative 25. Dia jadi macam ni. Square root of 25 I squared. Sama tak maksud dia dengan soalan? Masih sama lagi kan? Sebab saya andaikan I kuasa 2 tu negatif 1. Okey, daripada sini, kalau kita buat satu per satu, square root of 25, apa jawapannya? 5. 5. Square root of I squared, apa jawapannya? I. Okey, so ingat yang pertama tadi, dia non-element of real number. Okay. Sekarang saya ubah, maka dapatlah jawapan. Tapi jawapan tu bersama dengan I. Bila jawapan tu bersama dengan I, ini yang kita panggil complex number. Complex number. Setiap jawapan yang ada I, kita panggil dia sebagai complex number. Okay. So, ingat I tu adalah I kuasa 2 tu nilai dia negatif 1. Okay. Jadi kalau kita belajar dalam kuliah, kamu dah belajar kan? Dalam bentuk general form, complex number bermula daripada Z. Jadi kita akan tulis A tambah BI. Maksud dia,
dalam kita punya penulisan ni ada I. Ada I dalam dia ni, maka ini adalah contoh complex number. Okay,